tuh. Sayang banget kan. Ini akarnya sudah menjalar kemana-mana ini. Nah ini ya teman-teman, sudah aku angkat ya. Dan tadi aku juga ngambil tanahnya sedikit ya. Aku taruh di tengah gini ya. Dan ini kayak gini. Wes koyok reokan ini guys loh. Iki apa lek gawe iki kok? Lek gowo yo. Oh wes. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Ibu Nirastra. Gimana kabarnya teman-teman semua? Moga sehat-sehat selalu ya. Amin. Lihat nih lagi di mana? Di rumahnya Mbak Ana ini, di istananya Mbak Ana ini. Istana hutan lindung. Aku dapat warisan, Mbak Ana kan mau pindah ya, teman-teman. Ini dapat warisan daun jeruk, pohon daun jeruk ya. Sayang banget kan dia mau pindah terus daun jeruknya nggak ada yang ngurusin. Lihat nih. Di sini nih. Sayang banget kan nggak terurus. Nah, ini aku mau pindahin, bawa pulang ke rumah, ditanam di pot ya. Tuh. Ini daun jeruk asli loh. Tuh. Tapi karena ini mau dijual ya, tanahnya ini, tanahnya majikannya Mbak Ana ini mau dijual, jadi ini mau tak pindah juga ini. Gimana ya caranya ya? Dan tadi aku sudah menyiapkan ini alat untuk mencongkel-congkel nih. Nih. Bentar ya, aku ituin ya. Nah, ini ya teman-teman, aku mau ngambil ya. Ayo. Ini ya teman-teman, kita coba ya mencongkel-congkel ini ya, bisa apa enggak, kita usahakan bisa. Tuh, sayang banget kan, ini akarnya sudah menjalar kemana-mana ini. Aduh, lupa ini. Ya, setahun lebih harus gede. Setahun lebih harus gede. Ayo. Bangunin buah ya. Ini teman-teman, alhamdulillah ya sudah bisa ya. Penuh perjuangan. Ini akarnya sudah kemana-mana loh, tuh. Dan ini aku mau pindahkan ke rumahku. Udah segini besar ya. Pindah ya, kamu ke rumahku ya, tumbuh ya. Oke, kita angkat dulu ya teman-teman. Ini aku mau ngambil tanahnya sekalian ya. Aku plastikin gitu ya. Udah aku angkat ya. Dan ini tadi aku juga ngambil tanahnya sedikit ya. Tadi itu akan ada ini, ada buahnya itu ya, jatuh sendiri. Aku bawa pulang. Nih. Kalau jual. Nih kan sayang kan kalau nggak dipindahin ya. Udah, yuk. Aku taruh di tengah gini ya. Dan ini kayak gini. Wes koyok reokan ini guys loh. Iki apa lek gawe iki kok? Lek gowo yo. Oh wes. Oh. Berawut wes pokoknya saya buat balik ya. Panasan? Iya, kalau mau pindah sini. Saya kita pulang ya. Urusannya uang. Heeh.
Oke teman-teman, kita pulang ya. Dan ini kakek lo. Wes jangan koyok reokan guys lo, lek nggowo koyok ngene. Kita usahakan sampai di rumah ya. Ya sudah, kita OTW pulang. Oke, ayo bismillahirrahmanirrahim. Balik ya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sudah sampai di rumah, kita turunkan dulu ya. Nah, ini aku mau tanam di sini ya, teman-teman ya. Ini sudah aku siapkan tempat yang agak besar di sini, pojokan ya. Mudah-mudahan bisa tumbuh ya. Sayang banget loh kalau nggak dipindahin ya. Oke, aku mau tanam dulu. Nah, ini ya sudah selesai aku tanam. Mudah-mudahan bisa tumbuh subur ya. Ini aku mau siram dulu. Sudah selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa tumbuh ya. Karena ini daun jeruk ya, kalau di Taiwan itu sangat-sangat berharga sekali, dan ini harganya juga mahal sekali ya. Mbak Ana belinya juga itu di dalam pot itu juga mahal loh, masih kecil gitu. Ini alhamdulillah sudah besar. Nanti ininya aku mau potong ya, biar tumbuh tunas yang baru gitu. Yang ini yang sudah tua-tua ini aku potong ya, biar agak nggak nyongkros-nyongkros ini guys. Biar nanti tumbuh tunas-tunas yang baru. Nah, tadi aku sudah ngambil gunting ya. Aku mau guntingin ini yang agak panjang-panjang ya, teman-teman ya. Kita gunting dulu. Ini aku ambilin daunnya dan aku simpan ya teman-teman ya. Nih, masih bisa disimpan ini. Itu ada banyak tunas-tunas yang kecil-kecil itu ya. Kayak gini nih. Nah, ini kan ada tunas kecil-kecil itu ya. Mudah-mudahan bisa tumbuh subur. Ini teman-teman ya, tadi yang aku potongin itu kan masih ada daunnya ya, dan ini daunnya aku ambil, aku simpan. Aku simpannya di freezer, jadi bisa tahan lama. Soalnya ini kan udah kayak gini nih, aku potong ya, udah kayaknya udah gak bagus gitu. Daun jeruk ini wangi sekali ya teman-teman. Dan di Taiwan sini tuh ini langka sekali. Banyak dijual di warung Indo, tapi ya lumayan agak mahal. Kalau lihat daun jeruk kayak gini tuh udah kayak dapat harta karun aja. Kita orang Indonesia kalau masak itu pakai rempah-rempah ya. Salah satunya itu ya ini, daun jeruk, serai, gitu. Ini ada durinya loh ini. Itu Mbak Ana kan mau pindah, jadi tanahnya itu kan kok itu ya, sayang banget ini kan ditanam di tanahnya sekarang ini. Nah, pindahnya itu nggak tahu, nggak bisa nanam kayak ginian. Jadi aku ambil lah ini. Lumayan banyak nih. Walaupun kecil-kecil ya, tapi ini wangi banget nih teman-teman. Walaupun kecil-kecil ya, tapi ini wangi banget ini teman-teman. Ada durinya, harus hati-hati. Kayak gini, jadi aku potong aja nih.
kerubulan ini. Alhamdulillah nih, lumayan banyak ya. Walaupun ini juga kecil-kecil banget, tapi alhamdulillah kena kayak wangi-wangian, guys. Nih, dapat banyak sekali. Dan ini ada buahnya ya, ini buah jeruk lemon. Ini nggak bisa dimakan, tapi di dalamnya itu mungkin ada itunya, bijinya. Kita coba ya, kita lihat ini ya, dalamnya ada bijinya. Kalau bisa ya ditanam, kalau nggak bisa ya sudah. Ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.